Kamarnya sudah ketemu ya. Tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Kurang lebih setengah gayung. Iya, kalau tutup nanti. Jadi, ini ada daun rambutan. 2 sendok. Punya bagus. Dikasih plastik. Iya, biar rapat. Tanda-tanda yang udah matang tuh di atasnya ada lapisan putih-putih. Terus baunya itu harum. Ini kurang lebih 5 hari. Yang ini. Iya. Ini kan tadi buat obat herbal untuk PMK itu ya, Pak ya. Sejak kapan itu, Pak? Dan bisa dijelaskan Pak itu obatnya seperti apa? Oke. Probiotik ini, probiotik herbal ya kalau saya membuatnya itu kan sudah saya kerjakan dari tahun 2000-an. Jadi saya sudah mulai produksi, membuat, memformulasi. Jadi saya dalam rangkanya tujuannya adalah untuk kalau saya menggunakan pengobatan medis itu kan harganya mahal, bla bla bla. Saya menggunakan potensi yang ada sekitar kita herbal, kita buat bentuknya probiotik sirup itu untuk dia nanti sebagai supporting atau bahkan bisa juga untuk mengobati. Nah, pada waktu kasus PMK ini merebak, maka kita mulai memformulasikan yang kira-kira herbal apa yang ada di sekitar kita, karena saya biasanya tuh melihat apa, kemudian itu yang kita pakai. Nah, di sini untuk PMK ini, kemarin dari probiotik yang sudah kita buat oleh herbal selama ini, itu kita tambahkan beberapa daun. Nah, jadi sekarang yang kita buat untuk PMK itu adalah isinya yang satu molasses, tetes tebu, kemudian ada bakterinya atau bacillus, kemudian pakai air, medianya air tanah ya, kemudian herbal yang kita pakai daun-daunan yang fungsinya tadi untuk anti radang, dan ini saya tambahkan agak banyak, ada daun salam, kemudian daun andong, dan rimpangnya saya pakai kunyit. Nah, untuk antipiretik penurun panasnya saya menggunakan daun rambutan. Ya, kalau untuk peternak sendiri bisa, kalau misalkan seandainya dia tidak terkoneksi dengan yang bisa membuat itu, cari daun rambutan itu direbus kemudian diminumkan, itu efektif untuk menurunkan panasnya. Nah, kemudian di formula di sirup tadi kita tambahkan juga yeast, ragi, tempe untuk meningkatkan metabolisme pencerahan di sapinya itu. Semua ditutup, kemudian 3 hari, 4 hari, sekitar 1 mingguan lah, itu baru bisa diaplikasikan dengan dosisnya sekitar setengah gelas atau 100 mili pagi dan sore. Diminumkan terus-menerus, nanti dia berefeknya tadi bisa untuk sumber tenaga, meningkatkan metabolisme tubuh, anti radangnya juga ada, anti panasnya juga ada. Berarti obat herbal ini juga obat pendukung buat obat yang biasa-biasa ya, itu? Kalau saya menyebutnya pelengkap. Jadi kita mengobati harusnya holistik secara lengkap. Jadi kita dengan menggunakan medisnya ada, kemudian dibantu juga dengan herbal. Karena ini butuh treatment untuk harian. Tidak bisa kita mengobati suntik sekali selesai, tidak. Jadi butuhkan dia obat pendamping yang terus-menerus diberikan. Untuk tarifnya Pak, mungkin ada dikenakan tarif apa? Saya awalnya, awal saja waktu untuk penanganan treatment ini, misalnya ada yang sakit PMK, saya menangani, saya periksa semua total, kemudian kita ada injeksi, injeksi tetap dengan medis, tetap saya bawakan herbal dan daunnya saya kasih semua, dan itu semua untuk bayar, pertama kali saya tarif dulu, memang mereka saya tarif, biaya sekitar 50 ribuan, kemudian ada yang 60 ribu, tergantung nanti besar kecilnya, kemudian besok paginya langsung kita kontrol, saya punya beberapa tim, kontrol setiap hari, dicek suhunya, kemudian kita tetap edukasi ke peternak, pendampingan kalau bahasa saya, kemudian mereka dicek terus untuk sampai tingkat kesembuhan, baru kita tinggal. Nah, mereka dari besoknya dicek, diperiksa, dikontrol, kemudian diberikan pendampingan dan jamu ataupun daun kalau dia kurang, itu saya berikan semua. Sampai sekarang saya berikan. Untuk sapi yang terindikasi PMK sampai sembuh itu kira-kira berapa hari, Pak? Oke, kalau misalkan dia sembuh, dia terkena gejala PMK,
itu sebaiknya memang segera menghubungi petugas dokter hewan, kemudian akan segera langsung dilakukan tindakan. Seandainya cepat, maka dia bisa sembuh di hari ke-7 sampai hari ke-10. Ya, tapi rata-rata dengan pemberian herbal terus-menerus, kemudian diinjeksi di awal, itu 3 hari, 2 hari, 3 hari itu langsung turun suhunya. Nah, kemudian tinggal untuk penyembuhan di lesi mulut dan kaki yang dia bisa cukup disemprot dengan air garam 1-2% saja. Dalam untuk waktunya penyemprot air garam itu? Air garam ini yang 1-2% tadi bisa disemprotkan ke bagian mulut yang ada lesi lukanya, sariawan kalau manusia, dan di kuku kaki yang dia nanti keluar nanahnya juga ada itu toh. Semprot itu bisa disemprotkan pagi dan sore, atau kalau longgar siang ya boleh siang. Sehari bisa 3-4 kali kalau untuk penyemprotan lesi-lesi itu berbulan-bulan. Nah, ada yang fungsi lain lagi di air garam adalah dipakai untuk menyemprot lingkungan. Sekaligus lingkungan untuk mencegah biar penyakitnya tidak keluar dan mencegah juga penyakit untuk masuk ke situ. Terus Pak, selama ini, selama ada kasus PMK ini, sudah menangani berapa kasus sapi yang terkena? Saya menangani PMK sekitar hampir pertengahan Mei kemarin. Kalau sampai sekarang totalnya mungkin sekitar sudah angka penambahan hari ini pun mungkin sudah angka 130 lebih ya. Dari peternaknya jumlahnya mungkin ada 30-40 orang ya. 40 peternak? 40 rumah ya, itu 40 keluarga. Untuk setiap harinya Pak, rata-rata biasa yang terindikasi kenaikan kasusnya? PMK sehari rata-rata ya bisa antara turun di atas 10 mas. 10-15 lah. Dalam sehari? Ya. Kalau awal-awal bisa cuma 5-8. Ini udah angkanya udah di atas 10 rata-rata. Setiap hari. Makanya dibutuhkan tidak hanya dokter hewan praktisi seperti saya kan praktisi mandiri. Jadi membutuhkannya seluruh elemennya, terutama yang sekarang lagi saya kerjakan adalah menghubungi perangkat desa, karena dalam hal ini kan yang paling bawah untuk apa? Untuk mereka bisa berkumpul dengan lebih cepat. Nanti kita memberikan penyuluhan di situ, cukup 1 jam aja untuk ngobrol tentang PMK, biar peternak itu mendapat ilmu yang benar tentang PMK, bisa segera mendeteksi, kemudian dia bisa juga memberikan pengobatan untuk pertolongan pertamanya, dan syukur-syukur dia bisa langsung menghubungi dokter hewan terdekat. Tapi terakhir Pak, ketika yang ditangani jenengan dari PMK itu rata-rata sembuh Pak ya? Saat ini tingkat kesembuhannya sudah, kalau saya ya dari tangan kemarin, sudah yang kita tinggal sudah mungkin ada 10-15 rumah yang kita tinggal. Artinya mereka sudah mendekati kesembuhan. Saya tinggal maksudnya karena harus saya geser ke tempat lain karena ini semakin banyak. Untuk tingkat kesembuhan PMK ini berapa persen Pak? Kalau tingkat kesembuhannya saya bilang mungkin saya menyebutnya begini ya. Jadi kalau dia kematiannya rendah, rendah. Makanya tingkat kesembuhannya kalau saya yang mati sampai sekarang angkanya masih di angka sekitar 80-90%. Masih bisa disembuhkan. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.